Oke, beli Thunder Bell, beli 3 biji ya. Wede! Wede! Bisa begitu ya, guys ya? Oke, teman-teman, di sini kita mau coba reaction. Jadi katanya di sini lagi banyak bug di Mobile Legend, di mana kalau kita membeli item Thunder Bell itu bakal banyak bug-bug yang akan terjadi, coy. Ini kita lihat dari videonya Excelin. Jadi langsung aja, yang pertama ada Barret, di mana katanya Barret bisa jadi kecil kalau dia beli item Thunder Bell. Oke, langsung aja. Seperti apa bug-nya? Yang pertama di sini Barret-nya besar ya, guys ya. Dia besar. Terus dia ngapain ini? Dia beli item 2 Thunder Bell. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, mengecil, mengecil. Buset. Buset, kecil banget, guys. Bisa kecil kayak gitu ya, guys ya. Wah, ini gak tahu nih, ini bug apa gimana ini, guys. Jadi kalau kita beli 2 Thunder Bell di Hero Barret, itu bisa jadi sekecil ini, coy. Wah, menurut kalian ini gimana, guys? Ini bug atau gimana ini? Menurut kalian real or edit? Wah, jadi menurut kalian gimana, guys? Apakah ini real bug atau ini cuma sebuah editan, coy? Tapi kalau kita lihat dari samping-sampingnya ya, guys ya, itu kayak ada samar-samar gitu, kayak bayangan. Ah, coba kita pause. Ah, kita lihat, guys. Jadi di bagian di atas kepala Barret ini yang kecil, itu ada kayak bayangan gitu, coy. Ya, jadi ada kayak bayangan. Jadi bisa gua pastikan ini kayaknya editan ya, guys ya. Jadi bukan bug dari Mobile Legend, tapi ini editan, coy. Ya, ketahuan sih di sini editannya kurang mulus, guys. Jadinya ketahuan ya. Oke, yang berikutnya di sini katanya ada bug Ultimoscope bisa bawa Lore sama Turtle keluar map. Wah, ini viral ini, guys. 3 juta loh yang nonton, guys. Oke, Ultimoscope bisa bawa Lore. Mana? Nggak bisa tuh. Oh, beli Thunder Bell. Beli 3 Thunder Bell. Anjay! Anjay! Bisa bawa 2 itu ya, guys ya. Bawa 2 ini, Turtle sama Lore. Wah, baru tahu gua, coy, kalau beli Thunder Bell bisa kayak gitu, coy. Tapi sih ini editan ya, guys ya. Ini bukan beneran, cok. Gak mungkin beneran sih. Coba lihat, perhatiin, guys. Tuh. Tuh. Wah, iya sih editan sih, guys ya. Editan, coy. Bukan beneran ya. Yin bisa ulti Turtle katanya, guys. Oke, pertama percobaan gak bisa ya. Terus dia beli Thunder Bell kayaknya nih. Nah, kan beli Thunder Bell lagi. Anjay. Bisa kayak gitu, cok. Wah. Bisa begitu ya, guys ya. Gua yakin ini pasti banyak bocil-bocil yang nyobain, coy. Gua yakin sih banyak bocil-bocil yang percaya, terus login ke Mobile Legend, terus nyobain, dan ternyata nggak bisa ya. Ini sih editan sih, guys, editan ini, cok. Mana mungkin ini beneran, nggak percaya gua. Oke, ada lagi nih, katanya ulti Arlott bisa putar 360 derajat, coy. Ini kan sebenarnya ulti Arlott itu cuma bisa mutar setengah ya, setengah lingkaran ya. Nah, di sini dia katanya ada bug bisa mutar sampai satu putaran 360 derajat. Oke, kita lihat ya. Seperti apa caranya? Oke, ini yang pertama nih. Pasti beli Thunder Bell. Nah, kan beli Thunder Bell. Wehehe, bisa gitu, cok. Emang iya, guys. Emang iya, tapi kayaknya tadi kayak bukan editan sih, kayak asli sih. Buset, editannya mulus banget, cuy. Gua kayak merasa tadi itu beneran loh bug-nya. Tapi nggak tahu ya, coba kalian cobain, coy. Coba kalian cobain, nanti kalau berhasil kalian komen ya, komen di video ini ya, guys ya, berhasil apa enggak bug dari Arlott ini, coy.
Ada lagi nih, Ultimoskov bisa bawa turret coy. Oh ini sama kayak tadi kayaknya nih, sama kayak bawa Lord sama Turtle coy. Coba ya. Oke, percobaan pertama nggak bisa coy, gagal ya. Oke, oh belum beli Thunder Bell. Beli satu biji ya Thunder Bell-nya. Terus arahin ke turret mid. Buset! Bisa begitu ya guys ya. Wah, gokil sih. Lihat guys. Wah, gokil, gokil, gokil. Wah, gila coy. Ya, jangan dicobain guys. Kalau kalian cobain gak bakal bisa coy. Karena ini editan sih, bukan beneran coy. Oke, next. Di sini katanya Ulti Minotaur itu bisa menghancurkan satu Land of Dawn coy. Jadi satu map itu katanya bisa dihancurin. Oke, kita lihat ya. Gimana caranya? Oke, pertama skill 1 terus ulti. Pasti beli Thunder Bell lagi. Beli 4 biji coy Thunder Bell-nya. Anjay. Buset, bisa kayak lubang gitu, guys. Wah. Lihat guys, lihat guys, kayak jadi lubang gitu, coy. Wah, gila, coy. Lihat kalian perhatiin, coy. Itu bisa jadi lubang ya, guys ya, gara-gara dipukul sama Minotaur berkat bantuan pakai Thunder Bell. Oke, ini katanya Novaria bisa pindah ke dunia lain, coy. Kita coba ya, gimana nih caranya nih. Oke, pertama skill 2. Oke, dia gagal ya. Nah, beli Thunder Bell. Anjay. Bisa pindah ke Magic Chest, cok. Lihat guys, bisa pindah ke Magic Chest, anjay. Anjay. Ulti badang katanya bisa unlimited coy. Nggak habis-habis ya ultinya ya. Kita lihat nih. Oke, dalam keadaan normal. Beli Thunder Bell lagi. Beli 3 cok. Beli 3. Oh iya guys, bisa makin lama guys. Bisa makin lama gitu ya ultinya ya. Itu memang bug apa gimana guys? Coba lihat ya, ultinya makin lama coy, ulti si badang coy. Jadi dia mukulnya itu nggak habis-habis. Tuh. Wah, editan sih guys. Kayaknya videonya dipotong ya. Dipotong terus disambung-sambung gitu coy. Jadi seolah-olah ultinya itu nggak habis-habis ya. Padahal itu videonya dipotong-potong. Chow bisa freestyle sampai base. Oke, gimana caranya ini? Buset, mapnya besar banget coy. Oke, beli Thunder Bell. Beli 3 biji ya. Wede. Wede. Bisa begitu ya guys ya. Wah. Lihat lagi ya, lihat lagi, lihat lagi. Beli Thunder Bell 3 biji. Pertama skill 1, skill 1. Wah, bisa teleport. Wah, musuhnya ditendang coy dari base ke base. Buset, bisa gitu ya guys ya. Nana jadi immortal, pasif unlimited. Oke, gimana caranya nih? Kayaknya Nana nggak bisa mati-mati ya. Pasifnya nggak bisa habis kah? Oke. Mati, cok. Beli Thunder Bell. Anjay. Wih, bisa gitu, guys. Bisa gitu, guys. Bisa kayak berkali-kali gitu ya. Harusnya kan dia satu kali ya. Lihat, lihat, lihat. Anjay. Tapi ini sih kayaknya editan ya. Editan coy. Videonya dipotong-potong anjay. Skill 1 badang bisa ngedorong turret. Oke, gimana caranya? Coba bang, tutorial bang.
Oke, gagal, belum bisa ya. Beli Thunderbell kayaknya ini. Beli 4 biji, coy. Buset. Bisa gitu, guys, didorong, guys. Tuh. Anjay, didorong, coy, turretnya sama si Badang. Wah, bisa gitu ya, guys. Apakah itu fakta, guys? Kalau beli Thunderbell bisa banyak bug kayak gini. Franco bisa tembus tembok seperti Novaria. Gimana caranya? Oke, nggak bisa ya. Nggak bisa tuh, nggak bisa tembus. Anjay. Bisa tembus, cok. Editan ya, guys, ya. Odette bisa ulti satu map. Wow, gimana caranya, guys? Oke, ultinya kecil. Beli Thunderbell. Satu map, cok. Bisa begitu ya, guys, ya. Satu map, anjay. Jadi semua orang yang ada di map itu kena semua, coy. Kalau begitu mah OP banget ya Odette ya. Oke, jadi kira-kira begitu aja, coy, reaksi kita, reaction kita dari hasil video bug-bug pakai Thunderbell tadi ya. Menurut kalian gimana, coy? Apakah dari sekian banyak video tadi, apakah itu editan semua? Atau ada yang beneran ngebug? Coba komen di bawah ya, teman-teman ya. Jangan lupa kalian like kalau kalian suka sama video ini, coy.